وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الآية صدق الله العظيم بابا Ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah pengajian Ba'da Zuhur di PT Vista Consulting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan para direksi kita, para owner PT kita ini diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan perusahaan kita mudah-mudahan memiliki keuntungan yang banyak. Mudah-mudahan berpengaruh terhadap kesejahteraan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai, saya dapat kabar katanya yang biasanya memang menghubungi saya ini pengajian zuhur, belum lama ini meninggal dunia ya Pak. Namanya Pak Pak Firman. Kita doakan kita sebagai saudara, sebagai kerabat, kita doakan mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran dan diberikan kemudahan rezeki untuk anak-anaknya dan keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya izin berdiri saja ya, biar kelihatan kalau duduk. Semakin duduk, akhirnya nanti jamaah pada duduk juga, pada khusyuk, pada tidur semuanya. Oke, apa kabar semuanya? Oke, masih ingat kalau jawaban yang optimis tadi, kalau bilang apa kabar semuanya, baik pesimis. Kalau jawaban yang optimis, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Itu kalau teman-teman gitu ya. Karena siang-siang kan ngantuk Bu ya. Jadi biar gak ngantuk bergerak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ini sekedar informasi kalau bapak-bapak baca di Google, di penelitian. Kalau kita ingin terbebas dari asam urat, itu harus ekspresi wajah yang ceria, kemudian tepuk tangan yang sangat meriah. Oke, tepuk tangan bebas asam urat. Kita semuanya coba. Oke. Baik, ini pengajian biar supaya gak ngantuk aja ya. Biasanya kalau pengajian kan langsung kita keluarkan dari langsung ngantuk. Karena penelitian di barat juga sama, orang barat itu salut sama orang Indonesia, masih ingat Pak? Salutnya bagaimana? Kalau di luar negeri, di Eropa, orang barat, orang Amerika, kalau mau bisa tidur, datang ke dokter, kasih resep biar bisa tidur. Tapi orang Indonesia nggak perlu pakai resep apa namanya? Obat tidur, ikut pengajian dijamin. Ikut khutbah Jumat, dijamin. Waduh, dijamin tidur tuh hebatnya Indonesia. Baik, tema yang akan kita sampaikan, yang kita akan kaji pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, di hari Kamis, tepatnya tanggal 9 Muharram tahun 1437 Hijriah, bicara tentang EBI. EBI ini apa? Etika Bisnis Islam. Bagaimana etika bisnis Islam? Akan coba kita lihat. Kalau nanti sebelum saya akan bahas tentang apa dan bagaimana etika bisnis syariah, saya akan sampaikan terlebih dahulu ini. Kisah pengusaha sukses dengan etika bisnis Islam. Baru nanti kita akan bahas apa dan bagaimana etika bisnis Islam. Mudah-mudahan 5 menit selesai. Kalau selesai, kalau enggak diterusin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira ada nggak pengusaha yang sukses dengan etika bisnis Islam di dunia? Siapa? Siapa kira-kira?
Hah? Nah, betul Pak. Rasulullah yang sukses dengan etika bisnis syariah. Bahkan bukunya Laude Kamaluddin, dia menyatakan kisah sukses Rasulullah berbisnis ternyata dengan start sama dengan yang disampaikan Profesor Abdul Rahman Muhammad, a trader Nabi Muhammad, seorang bisnismen suksesnya dengan konsep yang ada pada kerasulan, yaitu dengan konsep apa? Start. Apa start? Siddiq, tabligh, amanah, fatona. Siddiq artinya benar, tabligh menyampaikan, amanah dapat dipercaya, fatona cerdas. Makanya dalam berbisnis perlu itu sifat jujur dan sebagainya. Bayangkan kalau kita bisnis Pak, kalau kita sudah berbisnis, andai kita berbisnis dalam bidang pengadaan komputer, orang pesan Pentium 4 speknya tinggi-tinggi, kita beliin Pentium 1, kira-kira kecewa apa kecewa ke orang? Kecewa. Ya kan, marah dia. Yang harapannya adalah lumayan jadi lumanyun. Nah, karena kenapa? Tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan. Tidak benar, tidak jujur, dan seterusnya. Ini kita bisa lihat diantaranya Nabi Muhammad SAW hidupnya usianya 63 tahun. Ternyata usia 63 tahun kalau kita hitung-hitungan dunia dengan akhirat berbeda. Satu hari di akhirat kira-kira berapa tahun di dunia? 1000 tahun. 24 jam di akhirat berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Berarti pertanyaannya, berapa 1 jam di akhirat? Berapa tahun kira-kira? 1000 dibagi 24, berarti 41 tahun. Kalau ada orang yang meninggal dunia sebelum 40 tahun atau pas 41 tahun, berarti jatah hidup di dunia berapa tahun? Cuma 1 tahun. Yang 82 tahun berapa tahun, berapa jam berarti? 2 jam hidup di dunia. Lalu Nabi berapa jam kira-kira? 63 tahun. 1,5 jam. Pertanyaannya jangan sombong. Dengan jatah hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, 41 tahun, 42 tahun, almarhum Haji Firman berapa tahun usianya? 44 tahun, berarti 1 jam lebih. Tetangga saya sekretaris musola usianya 49 tahun. 2 hari berikutnya ada yang meninggal, baru nikah, satu punya anak baru satu, 40 hari meninggal dunia. Ternyata ada yang usianya 21 tahun tadi malam juga meninggal dunia. Sebelumnya ada anak yang usianya 6 bulan baru lahir, 6 bulan. Kebayang orang tuanya bisa panjang usianya, ternyata meninggal dulu. Nah, kita perlu merenung sebelum kita bahas tentang etika bisnis syariah. Yang perlu diingatkan, hidup di dunia ini cuma sebentar. Ternyata orang yang sukses hidup di dunia ini karena menerapkan etika. Etika dengan attitude orang bisa sukses. Bukankah Islam masuk ke Indonesia dengan apa? Etika. Dengan akhlakul karimah dalam bahasa Nabi Muhammad SAW. Akhlaklah, tidak melalui peperangan, melalui akhlak, akhirnya melalui jalur pernikahan, maka Islam sampai detik ini bisa ada di Indonesia. Nih kalau kita lihat usia Nabi Muhammad lahir sampai usia 12 tahun, berarti kategorinya apa? Masa anak-anak. Kemudian 12 tahun sampai 37 tahun, 25 tahun lebih, kurang lebih 25 tahun. Nabi belajar berbisnis dagang. Ngikut dengan pamannya, akhirnya jadi mandiri. Kemudian usia 37 sampai 40 tahun berkontemplasi masa muhasabah di Gua Hiro. 40 sampai 63 tahun Nabi dakwah. Yang kita bahas dalam etika bisnis syariah ini 25 tahun. Kalau dibandingkan dakwah Nabi dengan bisnis, banyakan mana kira-kira? Banyakan bisnis.
Nabi 25 tahun di Mekah berbisnis. 25 tahun. Berdakwah di Madinah 23 tahun. Berarti banyak kan? Berbisnis. Sampai-sampai Nabi dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dulu Nabi Al-Amin, sekarang Al-Amin masih di penjara. Al-Amin Nasution. Karena kenapa? Karena tidak beretika. Kurang beretika. Kan kita bisa lihat Nabi beretika bisa sukses. Sebagian besar umur yang beliau habiskan sama 25 tahun adalah menjadi pedagang, menjadi bisnismen. Kalau bahasa sekarang menjadi wirausahawan. Menjadi entrepreneurship, entrepreneur. Nah ini kendala kemajuan umat tentang bicara tentang leadership, kemampuan dan manajemen sehingga potensi tidak terbaca, tidak tergali dan dikembangkan untuk bersinergi. Nabi luar biasa, tapi tentunya berangkat banyak ujian yang telah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini bisa kita lihat. Nah Rasulullah juga berwirausahawan karena suksesnya beretika. Yang tadi kita sampaikan, staf sidik. Nah ini apa, kalau ini bukan staf, namanya sepat, ini lah ikan sepat ya. Ada ikan ikan sepat, ikan lele, ikan gabus lebih cepat, jangan bertele-tele, lebih bagus ini. Ya. Nah, kayak ini sidik fatona amanah tablik. Kita bisa lihat Rasul adalah seorang entrepreneur. Seorang wirausahawan mulai usia 8 tahun 2 bulan sudah mulai mengembalakan kambing. Ini juga udah mulai berjasa, nyari jasa, jasa ngangon kambing, Nabi mendapatkan upah. Pada usia 12 tahun, yang ini yang dinyatakan 25 tahun, 12 sampai 37 tahun, Nabi berdagang sebagai kafilah ke negeri Syria. Dan pada usia 22 tahun, Nabi menikahi Siti Khadijah dengan mahar berapa ekor unta? 20 ekor unta. Anggap satu ekor unta kan lebih mahal dari sapi. Kemarin sapi kurban ada yang harganya 100 juta. Anggap unta 100 juta, kalau kali 20 berapa? Berarti 2 miliar. Luar biasa untuk ukuran sekarang. Dulu pun boleh jadi sama. Kita bisa lihat. Ini bisa kita lihat model-modelnya. Inilah yang Nabi menekuni usia 25 tahun yang tadi tersampaikan. 12 sampai 37 tahun. Bahkan Nabi dalam usia tadi, dalam 25 tahun ini, yang dalam modelnya adalah berbisnis, menjadi business owner dan aliansi dengan investor. Nabi mengelola usaha, yang memberikan modal siapa? Siti Khadijah. Dan bisa kita lihat ini dalam bukunya Pak Sapi Antonio, Dr. Sapi Antonio, bagaimana wilayah bisnis Nabi, wilayah perdagangan yang dikunjungi Nabi Muhammad itu meliputi Yaman. Ini sekarang lagi bermasalah ya. Yaman, Turki, ini sekarang banyak. Syria, Irak, Yordan, Bahrain, dan kota-kota, artinya hampir di Timur Tengah semuanya. Menurut satu riwayat, sebelum menikah beliau menjadi manajer perdagangan Khadijah ke pusat perdagangan. Saya tanya, ada, karena Nabi sukses, Nabi dikirim intel. Mata-mata namanya siapa? Maimunah. Maisarah. Maisarah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, itu alhamdulillah masih ingat ya. Jadi Maisarah itu tidak mesti harus koko, itu namanya adalah nama perempuan. Munaroh ya, ya. Markonar, Demah, itu yang lain ya. Tapi kalau Maisarah ini namanya adalah oke. Di dalam buku Customer Satisfaction kita bisa lihat Nabi juga sukses. Rasulullah berdasarkan prinsip manajemen bisnis modern. Ini bicara tentang customer satisfaction. Nabi jualan. Ini saya beli di sana seperti ini. Silakan. Mau kasih untung berapa? Nah, itu yang kan namanya dalam akad, dalam fikih muamalah namanya murabahah. Margin keuntungan yang disepakati diantaranya pembeli yang ngasih keuntungan. Tapi sulit dipraktekkan untuk di Indonesia sekarang. Karena kenapa? Mental nggak bisa. Kalau orang Arab bisa dia, pembelinya mau ngasih untung, yang jual jujur, bisa terjadi praktek yang namanya murabahah. Jadi contohnya Pak Haji siapa namanya Pak Haji? Pak Haji Ken beli batik ke Tanah Abang gitu kan. Berapa harganya? Harganya 80 ribu. Karena jujur bilang, ini saya beli batik lah.